yang masih ada mak ayah, doa mak ayah kita panjang umur. Ha, kalau lah ni hari tak akhir mereka dalam hidup mereka, kita pun tak tahu ajal ni tak tercepat sesaat, tak terlambat sesaat. Entah-entah ni hari tak akhir kita atau mak ayah kita. Doa mak ayah kita panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur mak ayah saya. Beri kesihatan buat mereka. Doakan untuk mak ayah kita. Macam Abang Bella kata, begitu juga saya. Saya paling rindu dalam hidup ni nak tengok wajah mak ayah saya sayangi. Doa ya Allah, perkataan paling serindu dalam hidup, ucapan sayang pada mak ayah. Kalau lain hari ada tadi mak ayah yang hantar ada anak-anak yang lawan-lawan mak ayah, mungkin ada yang marah mak ayah, kenapalah hari-hari cuti nak suruh datang dengan ceramah ni. Doa sungguh-sungguh paling ikhlas. Banyak mana pun tangisan kita, kita tak boleh lawan tangisan mak ayah kita buat kita semua. Di masing-masing doakan mak ayah supaya Allah ampunkan dosa mak ayah kita semua. Doakan untuk mak, doakan untuk ayah. Saya sedih bila tengok orang lawan mak ayah dia. Kadang-kadang ada orang jerit pada mak ayah. Saya ramai orang jumpa saya. Adik tuan puan boleh sudahkan doa tu. Boleh buka mata. Saya bila tengok depan mata saya orang lawan mak ayah, semua boleh buka mata, tak apa, pandang saya. Tak apa, air mata tu jangan gosok mata kuat-kuat. Air mata ni ubat, tapi kalau kita gosok dia kuat-kuat, dia jadi sakit mata. Saya selalu ustaz saya pesan, nangis banyak mana pun tak apa, tapi jangan gosok mata tu kuat-kuat. Menangis ni ubat. Biasa orang kan kalau mata dia tak keluar air mata, ada ubat mata, air mata palsu tu. Air mata ubat tu kan, bukan mata palsu, ubat tu. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita, kita nak Allah sayang kita. Kita nak Allah terima kita. Siapa kat sini tak ada mak ayah, angkat tangan. Mak ayah dah meninggal dunia. Masya Allah. Anak-anak yang tak ada mak ayah, angkat tangan. Anak-anak yang tak ada mak ayah, meninggal dunia salah seorang. Meh adik kat ustaz, meh. Siapa lagi tak ada mak ayah, meh kat ustaz. Meh, siapa lagi? Meh kat ustaz. Oh ya, tak ada mak ayah, meh sini. Siapa lagi kakak tadi, siapa angkat tangan tadi, anak-anak. Meh kat ustaz. Nabi SAW dulu lahir-lahir, ayah tak ada. 6 tahun, 6 tahun Allah ambil mak Nabi Muhammad SAW. Manusia paling mulia, paling hebat, paling baik, paling kuat dalam dunia. Lahir-lahir ayah tak ada. 6 tahun Allah ambil mak Nabi SAW. Tapi Nabi jadi orang paling kuat dalam dunia. Tuan-tuan adik, kena jadi orang paling kuat dalam dunia. Kita tak boleh macam orang lain. Ada orang ada mak ayah, mungkin dia lebih kurang. Adik kat depan ni, nak jumpa mak ayah lagi tak? Siapa tak ada? Ayah. Ayah ni siapa tak ada? Ayah. Boleh tak adik ikut ustaz kata, ya Allah. Ya Allah. Kalau ada pahala. Kalau ada pahala. Untuk majlis ilmu ni. Untuk majlis ilmu ini. Saya hadiahkan. Saya hadiahkan. Buat. Buat. Arwah ayah saya. Arwah ayah saya. Yang saya cintai. Yang saya cintai. Saya rindui. Saya rindui. Saya sayangi. Saya sayangi. Ya Allah. Ya Allah. Bagi saya berjaya dalam hidup saya. Bagi saya berjaya dalam hidup saya. Supaya. Supaya saya dapat buat kebaikan banyak-banyak. Supaya saya dapat membuat kebaikan banyak-banyak. Dapat. Tolong mak ayah saya. Tolong mak ayah saya. Ya Allah. Ya Allah. Hadiahkan mak ayah saya. Hadiahkan mak ayah saya. Dengan syurga Firdaus. Dengan syurga Firdaus. Bila ayah meninggal? Waktu darjah 2. Ayah sakit apa? Demam. Datang sini dengan siapa? Dengan kawan. Dengan kawan kan? Mak hantar. Mak kawan. Mak kawan hantar awak. Meh peluk ustaz meh. Mudah-mudahan adik belajar rajin-rajin. Jaga solat awal waktu. Bima waktu jaga solat. Dapat putusan cemerlang. Jadi anak yang baik. Boleh insyaAllah. Belajar sungguh-sungguh dengan cakap. Sekarang duduk dengan siapa? Dengan mak. Jaga mak baik-baik. Tolong mak. Jangan susahkan mak. Jangan pernah sakitkan dia. Tolong dia angkat baju. Baju hantar dekat mesin. Pinggan basuh sendiri. Boleh? Belajar rajin-rajin dapat putusan cemerlang. Meh peluk ustaz tu. Indah Allah terima dunia akhirat eh? Ustaz doa kau awak berjaya dunia akhirat. Ini meh kau ustaz. Nanti ada ambil buku doa sebelum keluar nanti.
cakap ya Allah. Ya Allah. Kalau ada pahala. Kalau ada pahala. Untuk nasihat saya. Untuk nasihat saya. Saya hadiahkan. Saya hadiahkan. Buat. Buat. Siapa tak tahu? Buat ayah saya. Buat ayah saya. Yang saya sayangi. Yang saya sayangi. Boleh cerita semenit bila ayah meninggal kenapa? Ayah meninggal 2 Hebron 6 2017. Ayah sakit dada. Sakit dada? Batuk berdarah. Adik-beradik berapa orang? Empat orang. Datang sini dengan siapa? Ibu. Ibu ada sini? Tak, ibu tak ada. Ibu tak ada sini. So, datang seorang? Datang dengan kakak. Kakak ada sini? Mana kakak dia? Mana kakak? Angkat tangan. Mana kakak? Oh, Masya Allah. So, niat jaga solat. Nak jumpa ayah lagi dalam syurga, kena jaga solat. Main perlu ustaz. Ustaz, sayang awak semua kerana Allah. Jadi nak jumpa ayah dalam syurga, jadi anak yang baik, buat jaga agama, buat dakwah sungguh-sungguh. Boleh insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila-bila masa Allah boleh ambil orang-orang yang kita sayang. Untuk itu kita belajar hargai mak ayah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hargai mereka kerana Allah. Dengan paling sungguh-sungguh, paling baik, berjuang sungguh-sungguh jaga mak ayah kita. Boleh semua keluarkan kertas, semua tulis. Kalau ni hari takhir saya dalam hidup, apa saya nak minta maaf, nak cakap pada mak ayah saya. Boleh duduk dek, nanti ambil hadiah kat depan belakang teh. Semua orang tulis kat kertas. Kalau hari takhir saya, apa saya nak cakap pada mak dan ayah saya. Tulis satu surat. Katalah ni hari takhir kita dalam hidup kita. Ajal datang, dia tak tercepat sesaat, dia tak terlambat sesaat. Bila-bila masa ajal datang, dia pasti datang. Tulis mak, ayah, umi, abi, walid, papa, mama, apa saja awak panggil mak ayah awak. Kalau ni hari tak akhir saya, saya minta maaf. Saya sampai sekarang, saya rindu mak saya. Saya selalu doa dengan Allah, ya Allah, bagi saya dapat cium mak saya dalam syurga nanti. Saya nak cium tangan dia, kaki dia. Ada awak jerit-jerit pada mak ayah, marah-marah mak ayah. Sedih kan? Mak yang siang malam berjuang untuk awak, bermati-matian untuk awak, sampai bawa besar, mandikan awak entah berapa kali. Malam tak tidur tengok awak, siang malam doakan awak. Kalau dia sakit, awak sakit, seorang mak lupa sakitnya. Nabi Muhammad SAW setiap kali nak cerita kasih sayang Allah, Nabi mesti cerita pasal mak. Sebab mak paling banyak berjuang untuk kita semua. Untuk itu doakan mak kita. Saya dulu-dulu jarang ingatkan pasal mak ni. Tapi lepas mak saya meninggal, mana-mana saya ceramah, saya selalu ingatkan pasal mak. Dulu mak saya selalu cium-cium saya, basah-basah pipi. Saya selalu lam, selalu lam. Hari yang saya sampai kat mak saya di hospital, saya cium-cium dia, tapi mak saya pula tak cium saya semula. Sebab mak saya dah tak sedar, tak sampai kurang daripada sejam saya sampai hospital, mak saya meninggal dunia. Saya cium-cium tangan dia, kaki dia. Bila mandikan dia, sambil saya sapu tangan dia, saya cium tangan dia. Saya kata, ya Allah, ini tangan yang dukung saya daripada kecil. Ya Allah, ni perut yang mengandungkan saya. Ya Allah, ni kaki yang berlari sana sini tak pernah rehat. Masa saya mandi jenazah mak saya, saya cium-cium dia. Balik pada kubur, sampai sekarang ada baju mak saya simpan. Kalau saya rindu mak saya, saya letak kain tu kat muka saya. Saya kata, ya Allah, saya rindu mak saya. Kadang-kadang saya dakwah sana sini penat, saya dengar suara mak saya. Mak saya kata sayang kat saya. Saya bangun-bangun, rupanya saya cuma rindu kat mak saya. Mak saya dah tak ada. Semua tulis. Kalau ni hari takhir, apa nak cakap pada mak ayah awak tu, pada orang yang awak sayang. Baik, Ustaz pinjam sekejap. Nama apa? Afiq. Alif. Aku sayang ibu aku. Aku
aku nak bawa ibu aku pergi haji, nak bawa ibu abah masuk syurga, menjadi hafiz mengembira ke ibu ayah. Aku nak berjaya di dunia dan di akhirat. Aku nak ibu apa aku murah rezeki. Kalau ada saya buat salah, maafkan saya. Kalau masuk syurga, saya nak cium kaki mak saya. Ha, tulis kalau ni hari takhir saya, apa saya nak cakap pada mak ayah saya. Kalau hari takhir kita, apa yang nak cakap pada mak ayah? Kalau hari takhir saya, apa saya nak cakap? Mak, Alung minta maaf. Selalu umi, ayah kejut. Alung bangun subuh, Alung tak bangun-bangun. Panggil sekali, Alung jerit lawan. Tunggu kali kelima, kali ketujuh baru bangun. Kita minta maaf. Ayah, saya minta maaf. Ayah hari-hari kerja, siang malam kerja. Tapi tergamak ada anak-anak dengan ayah, dengan mak ni minta macam-macam. Minta handphone, minta game, minta motor. Mak ayah awak orang miskin, tapi ada orang tergamak banding-bandingkan mak ayah dia dengan mak ayah kawan-kawan dia. Ada orang mak ayah pergi sekolah, dia lari, dia malu. Mak ayah dia orang susah tak macam orang lain.